kita goreng setengah matang. Kita masukkan ke minyak yang sudah panas. Nah, dari setengah matang kita goreng ke minyak yang panas. Nah, biar kripsi. Apa bumbu halal? Nah, seperti ini. Wow, akan matang banget. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa nyoba di rumah. Ini yang masih mentah seperti ini. Apa ini, Mas? Ini bekicot yang sudah digodok dengan suhu 100 derajat. Wow. Terus kita masukkan tepung, kita goreng setengah matang. Kita goreng lagi. Kita pindah di wajan yang panas biar kriuk. Nah, seperti caranya seperti itu. Oke. Masukkan. Kasih tepung. Nah. Tambahkan tepung. Tepung pakai sasa. Nah. Pakai sasa. Adonan pertama kita masukkan. Nah. Ini juga pakai minyak sembako ya, dikasih.